Ini sini sini bum bum bum. Kita nganggur. Coba coba coba. Yo yo yo, kembali lagi di channel gua The Juminten. Nah, hari ini gua mau ngasih review buat es tes ya. Gua mau beli es tes dulu dah. Gua belum punya es tes, oke. Gua beli dulu. Ini ada karena ada request suruh bagi build-nya. Oke. Gua beli hero support es tes nih. Gua beliin loh, lo request nih. Ini langsung gue beli. Oke. Buat build-nya sabar ya. Gue harus atur dulu karena gue belum pernah pakai STS. Gue bakal buat 2 build. 2 build, 2 gear, 2 gear. Satu buat magic. Magic pure, pure magic ya. Oh, pakai ini aja. Salt Thunder Bell. Ini enggak jaga usah, ini pakai ini aja. Apa nih ini aja. Ini udah. Yang ini buat mage sama tank. Ini bukan yang pertama ini, harus yang sini. Buat ini. Enggak usah ini betul. Ini salah. Ini darah itu darah mage aja langsung mage ini itu ini yang pertama lah ini di sini situ ambil itu berarti ini ya. Oke, ini kalau buat gua ini terakhir ini harus ini. Oke, jadi ini build gua. Kalau kalian mau tahu, ini build gua yang pertama dan kedua. Enggak tamu untuk pure magic biar sakit juga ada Thunder Bell tuh buat skill keduanya tuh kan biar lebih kan tune area tuh biar lebih areanya ke yang kalau kena semuanya juga cooldown sepatunya buat lebih cepet itunya ngisi healnya juga magic itu dan bukunya ini buat buat cooldownnya. Oke. Yo yo yo, kembali lagi di channel gua Juminten. Nah, hari ini gua mau nurutin permintaannya viewer yang komen kemarin tuh. Sekarang gua pakai STS, langsung gua praktekin di password. Oke. Gua pakai STS nih. Gua buktiin kalau gua juga bisa support, bukan si Guzazi aja ya. Susah sih pakai support nih anjing. Ya udah diturutin aja. Gua sama Franco, oke. Okay. Gua beli item. Ini apaan nih, jir? Yang bagus nih. Buku dulu lah sama cooldown. Cooldown sepatu cooldown. Oke, kita farming dulu lah santai. Jangan kayak utang gitulah slow. Ini buat kalian yang mau pakai STS, kalau kalian suka build gua silahkan diambil ntar. Kalau lu punya build yang lain silahkan. Dan jangan pernah lu samain build gua dengan build orang lain. Karena itu build gua yang pakai dan gua yang make yang buat gua sendiri. Jadi slow aja. Jadi jangan lu samain lagi, oke. Okay? Ush, first blood. Nice si Karina. Oke, kita lawannya Yun Zhao sama si Ruby sama-sama saling narik. Tapi nggak apa-apa, aku bisa slow. Jangan dipikir kayak utang itu dah, slow aja. Farming bos. Gak ada nih. Ya sedih gua. Di sini. Itu. Oh iya.
Gak jadi dah. Gua tuker di atas. Gua di atas sama siapa? Sendiri anjir. Bam. Aurora cupu nih. Ya gak berani nih. Cupu ya. Cuu. Makan tuh cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Buat kalian yang mau pakai si ini juga apa tuh? Si stash. Kalian kalau mau cepet ngeheal pakai aja cooldown semua. Heal gitu. Tapi juga ada kayak gak enaknya sih kalau pakai cooldown semua. Lu cooldown cepet tapi darah yang temen lu heal gak bakal nambah banyak. Serius. Kalau gak percaya coba. Serius ini aja gua nyoba. Yang ada Thunderbolt sama gak banyak sih, Thunderbolt aja sih yang beda. Itu aja. Udah di gaming lu. Ya gak mati lah tuh. Wah nice. Kabur con. Ah cubu banget anjir. Ya hampir. Oh my god. Oh my lord. Bitch. Lu makan tuh. Gak kena anjir. Lama benar. Bos gantian bos. Karena gua habis bos. Come on bos. Come on. Ciu. Tembakin nanti kalau yang datang. Ciu. Ya lambat nih semua. Mau gimana lagi bos. Namanya keadaan. Terus. Dapat ish, level 5 bos. Naisin wafer. Kikuk. Sabana uleng kikuk. Naisin wafer. Ya, orang-orang nih.
Yuk.